Kalau pagi sudah indah banget jalur jalan ini, guys. Kalau musim penghujan lebih indah sekali ya. Ini di depan ada jembatan yang lebar hanya 2 meteran ini. Jika ada mobil kita harus berhenti seperti ini ya. Kita harus menunggu dari sana sampai tidak ada mobil seperti ini. Karena jembatannya ini sangat sempit sekali ya. Kiri kanan tanaman yang kering ya ini ya. Kacang hijau yang sudah daunnya sudah kering itu. Karena sudah lama banget. Jalan besar ya. Jika ke kiri bisa sampai Kecamatan Ngawen. Bisa sampai Karang Sawang itu. Jika ke kanan bisa sampai Pasar Banjarjo. Bisa sampai Desa Wonosemi juga ya. Bisa sampai hutan sana. Kita ke kiri. Ini kiri jalan ada kantor Kecamatan Banjarjo ya. Dan ini dekatnya gudang Opendik. Nah ini jalannya sudah tor-toran bagus kalau sini. Kita tunjukkan kembali yang arah ke Kecamatan Ngawen dan Kota Bura. Nah, ini di depan ada perempatan. Jika ke kanan kita bisa sampai jalur hutan dan sampai Desa Bacem ya. Jika ke belas bisa sampai Kota Bura. Nah ini kita ke kiri. Di depan ada juga kantor Polisi Banjarjo. Nah, kita ke kiri menuju ke Kecamatan Ngawen menuju pulang ya. Kita melihat sekalian sampai pertigaan jika bablas bisa Karang Sawang dan bisa sampai jalan raya besar itu. Jalan raya besar pun wajah juga. Jika ke kiri bisa sampai Kecamatan Ngawen. Nah, untuk suasana sore hari di panjang jalan tortolan, jalan besar seperti ini ya, sore hari ya, banyak warung-warung buka untuk berjualan sampai malam hari. Warung mie ayam, sate maupun warung kopi. Ini di depan ada jembatan yang lebar hanya 2 meteran ini. Jika ada mobil kita harus berhenti seperti ini ya. Kita harus menunggu dari sana sampai tidak ada mobil seperti ini, karena jembatannya ini sangat sempit sekali ya. Ini 2 meter setengah mungkin hanya muat mobil satu. Harus berhenti sebentar jika ada mobil yang melintas. Ini untuk suasana jalannya ya sore hari ya. Ini mungkin sekitar pukul jam hampir jam 5:30 sore. Yang mungkin rencana melihat sini ya seperti ini ya suasananya. Jalannya sudah oke dan tingkat keramaiannya seperti ini ya. Kiri kanan banyak baru sedikit perumahan ya. Mungkin pernah lewat jalur sini, semoga bisa melihat video ini dan bisa ingat kembali, bisa untuk menghibur ya, bisa ingat kembali kampung halamannya. Kiri kanan tanaman yang kering ya ini ya, kacang hijau yang sudah daunnya sudah kering itu, karena sudah lama banget belum ada hujan. Kanan jalan juga kering itu. Nah, sampai ke sana itu kering semua kebanyakan. Yang bisa tumbuh hanya gelonggongan seperti ini. Pakan sapi itu. Ya ini ada jagung sedikit yang masih tumbuh. Tapi juga kurus ya. Daunnya yang hijau hanya sedikit. Dan seperti ini tuh jagungnya kalau tumbuh jagungnya kecil.
bisa memasuki perumahan yang dekat pintu masuk desa Karang Talun. Ada perempatan. Jika kita ke kanan bisa masuk desa Karang Talun. Jika bablas bisa sampai desa Karang Tawang dan Sari yang bisa sampai jalan besar jalan raya Purwodadi Burai. Nah, kita ke kiri. Ke kiri ke arah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan kita kesana terus bisa sampai jalan yang tadi, jalan masuk ke desa Sedang Agung yang pertama tadi ya. Kita memutar jadinya. Seperti itu ya, video sore ini dari desa Blusuan, desa Sedang Agung tembus ke Pasar Banjarjo. Tembus ke jalan raya Banjarjo ke Kota Blora. Ini untuk suasana indah di sebelah timur desa Kebun Rejo. Hanya terlihat hamparan sawah dan pinggiran desa, banyak pohon bambu seperti itu. Sana itu desa Ngelempung atau desa Kebun Rejo atau Ngelempung ya. Kalau pagi sudah indah banget jalur jalan ini ya. Kalau musim penghujan lebih indah sekali ya jalur sini. Besok jika sudah musim penghujan akan saya review daerah jalanan sini. Pasti sangat beda dan indah banget ya. Pokoknya ditonton terus video-video dari channel Sobon di Sobura ini ya. Nah, unik, menarik, dan seru yang ada di desa. Selalu banyak cerita-cerita yang berbeda di setiap desa yang kita lewati atau kita kunjungi ya. Yang tidak ada habisnya jika kita bahas, pasti ada yang hal-hal unik dan menarik yang berbeda dari bentuk alam ataupun perumahan ataupun orang-orangnya ya, seperti itu ya. Mungkin video sore ini cukup sampai di sini. Pokoknya ditunggu terus video selanjutnya yang pastinya unik, menarik, dan seru yang ada di desa. Semoga bermanfaat video ini dan bisa diterima, bisa disukai di semua kalangan, orang kota, orang perantauan, ataupun orang sini sendiri ya, orang Kabupaten Blora. Ini kanan jalan ada rumah bagus model joglo. Mungkin yang penting saya dan sedulur sobat desa Blora dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua artinya, dilancarkan semua urusannya. Nah, ini kiri jalan ada solawatan nanti malam ya, itu Habib Bakir yang dari Grobogan kalau nggak salah ya. Banyak warung-warung berjejeran di lapangan ini, di lapangan Kebun Rejo atau Ngelempung ya. Nanti malam mungkin jam 8 malam ya. Ya sudah, konten saya tutup dan pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman Sobat Blora yang sering menonton video-video dari channel Sobat Blora, sering like, comment, share, dan subscribe. Tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa ya. Dan yang baru menemukan video ini, baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang, semoga betah dengan video-video acara seperti ini. Yang mungkin belum di-subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel Sobat Blora. Dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya sudah, saya tutup.
penting saya dan dulu maupun di Sobora dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.